Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juragan 21. Di video kali ini kita mau ngevlog aja karena ada yang request, "Bang, setiap hari Minggu bikin vlog aja, Bang, biar nggak bosen buat selingan." Oke, usulannya bagus juga. Nanti aku usahain ya, teman-teman, setiap hari Minggu di channel Juragan 21 itu uploadnya tentang vlog. Nah, di video kali ini kita mau ngevlog room tour usaha voucher wifi dan counter aku. Nah, kita mulai dari ruangan kerjaku. Ini tempat yang dulunya kamar, sekarang udah nggak dipakai. Ini buat tempat kerja, buat santai, buat ngegame dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu. Ini laptop aku biasa bikin video pakai laptop ini. Laptop jadul, RAM-nya cuma 2 GB. Oke, ini printer dari depan, aku taruh di dalam dulu karena aku lagi ada urusan dengan printer ini. Terus ini buat nyender. Nah, ini sih kalau di dalamnya cuma apa ya, teman-teman? Kardus-kardus HP gitu sama laptop bekas. Kita coba. Oke, ini. Nah, kartu HP ini, voucher, pokoknya print-printan yang udah nggak kepake. Nah, ini ada, dulu aku suka main nih PES 2013 di laptop, sekarang udah enggak. Oke, kita simpen aja di sini. Nah, sekarang ke meja ini. Ini sih nantinya mau dibuat kayak server voucher wifi gitu, teman-teman. Tapi ini belum, karena alatnya yang aku pakai cuma dua ini, masih sederhana. Nanti insya Allah kalau udah berkembang, mungkin banyak alat-alat lainnya di sini. Sementara ini aja ya, teman-teman. Terus di bawahnya ya ini buat naro apa ini, pipa, buat pipa kabel. Terus ini kabel IndiHome-nya ada lebihan, ruwet. Nah, kalau ini sih alat-alat tentang wifi-nya. Oke, kita coba lihat. Ini kabel-kabel dan adaptor. Terus di dalamnya ini yang biasa aku praktekin buat wifi. Jadi aku sengaja beli box ini dan box buat apa ini? Buat donat. Sebenarnya ini buat donat. Nah, terus biar rapi aja ya, teman-teman. Oke. Terus ini kabel yang mengarah ke luar buat akses point-nya. Nah, kalau ini sih box pembelian alat-alat. Jadi nggak pernah aku buang, aku kumpulin, aku rapiin. Ini jam dinding yang kemarin aku praktekin. Nah, barangnya udah datang. Praktekin di video apa ya, aku lupa. Intinya beli jam di Shopee. Nah, ini tas kalau lagi keluar, ini gantungan headset, mic, ada yang masih bisa, ada yang ini perangkat sholat. Oke, jadi di ruangan aku seperti ini aja untuk kondisinya. Ini belum dicat, masih ada yang gompal, mungkin kalau mendekati lebaran depan, teman-teman, tahun depan. Oke, seperti ini aja, teman-teman, untuk ruangan kerja aku. Sekarang kita keluar. Nah, seperti biasa, usaha aku juga banyak ya, teman-teman. Termasuk ini, masih berjalan. Air mineral. Ini udah tutup karena udah jam 5 lebih ya. Karena aku counternya tutup jam 5. Dan baru sempat bikin video. Nah, tadi alhamdulillah lumayan rame. Nah, ini juga masih berjalan. Jadi setiap video yang aku upload, insya Allah masih berjalan, teman-teman. Kalian bisa contoh juga, selain usaha counter, kalian bisa usaha yang lain. Air mineral udah pernah aku upload, masih jalan. Sandal juga. Terus minuman-minuman juga, rokok juga. Nah, ini beberapa juga ada yang nitip, teman-teman. Ini punya orang nitip snack-snack juga ini. Sebenarnya masih ada snack lain, udah habis buat anak-anak yang main voucher wifi. Nah, ini aja ada cemilan kecil, sosis. Oke, ini pendingin. Kulkas pendingin. Nah.
Nah, coba pegang teman-teman, barangkali dingin. Nah, oke. Ini titipan orang juga, milk tea. Nah, seperti ini aja teman-teman, kita coba lihat bagian sini. Ini masih sama buat tempelan aksesoris-aksesoris HP. Dan apa ini, ada lem Atrico atau Alteco, ini buat keperluan, pokoknya ya kayak alat tulis gitu. Aku juga nyediain tiket, ada amplop, ada jam, baterai buat jam, terus plester dan lain-lain. Nah, ini alat-alat listrik seperti apa ini, aku lupa namanya, aku nggak tahu ini namanya apa, latar T udah gitu aja. Ini apa ya, ceplekan gitu. Terus apalagi teman-teman, sebenarnya sih untuk counter aku udah pernah dibahas, tapi kita vlog lagi ya teman-teman, apakah ada perubahan. Waduh, di sini udah mulai habis ya, nanti kita coba beli lagi. Terus ini speaker Bluetooth juga udah mulai habis. Nah, lampu juga, lampu-lampu. Nah, mungkin next vlog juga aku mau unboxing belanjaan alat listrik. Nah, ini tampilannya masih sama. Semua yang aku upload masih aku terapkan. Oke. Nah, ini aku pernah upload diamond. Ya, aku terapin di counter. Jadi bukan sekedar teori, udah aku praktekin. Nah, ini udah mulai banyak. Dulu nitipnya cuma satu, sekarang merembet jadi ada yang 8.000, ada yang 11, ada yang 20. Nih, yang 20 gede. Ya, nggak apa-apa, lagian ini cuma nitip, jadi kita bayar pas laku aja. Nih, pamflet-pamflet. Biasa, yang murah kita pajang-pajang pamfletnya. Terus ini juga. Oke, kita percepat ya teman-teman, karena ada yang masih sama. Terus ini untuk wifi di counter. Wifi di counter. Jadi di counter ini ada access point 1, ini buat wifi. Nah, ini buat apa? Buat ngecek uang, palsu atau enggaknya. Ini alat tulis aja. Ada hand sanitizer. Oke teman-teman, kita mau coba keluar ya. Ini udah tutup, udah jam, mau jam 5:30. Kita percepat aja, kita keluar counter. Dan kita lihat kondisi di depan. A few moments later. Oke, ini udah di luar counter dan ini suasana sore hari di counter aku. Tadi ada paketan datang teman-teman. Aku baru keluar ternyata ada orang ngirimin paket. Ini aku pesen headset ya untuk aksesoris HP di counter. Baru datang. Nah, kita taruh aja di sini dulu. Sekarang kita coba lihat ke depan counter. Nah, ini suasananya. Aduh. Ini punya orang, nggak tahu mau buat rumah. Dulu sih di sini ada banner aku ya teman-teman buat promosi, tapi udah aku lepas karena ya alhamdulillah udah dikenal juga counternya. Jadi untuk bannernya aku lepas. Mau coba nyebrang. Nah, oke. Mantap ya, ini banner dari Indosat gratis. Nah, ini berhubung di daerah sini anak-anak sukanya main Free Fire, jadi aku buat banner khusus untuk top up diamond. Nah, ini kalau yang Mobile Legend atau PUBG jarang ada yang beli, jadi ya aku nggak bikin bannernya.
Nah, di sini kalian bisa lihat Wifi counter maksudnya apa. Kan kalau ada yang mau beli voucher Wifi, ini udah aku sediain tempat. Ini di keramik sedikit, aku keramik dikit buat yang pada main Wifi duduk di sini. Apa kan ini ya teman-teman, ini getah dari pohon ini, pohon mangga. Jadi getahnya pada turun ke sini, nanti aku pel. Nah, maksudnya kalau orang main Wifi di sini atau anak-anak main Wifi di sini, mereka nanti koneksinya ke Wifi counter yang sinyalnya stabil. Wifi counter mana? Wifi counter sebelah sini. Tadi sih yang aku perlihatkan di dalam counter. Nah, ini kabelnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini bagi anak-anak yang mau main Wifi di samping counter. Nah, ini untuk kabel yang ke ruang kerja aku. Ini masih semrawut. Nanti kita coba rapikan lagi pakai pralon kabel. Nah, terus kita lihat di sana. Ini rumahku. Alhamdulillah ya teman-teman, udah punya hunian rumah sendiri, jadi tenang. Oke. Nah. Anjir, kena senar. Kita lihat di atas ini ada antena Wifi. Ini juga aku ini antena Wifi untuk Wifi GSM. Buat kalian yang pakai usaha Wifi GSM pasti pakai antena, baik ini antena Yagi atau antena Grid. Oke. Ini mau maghrib jadi aku agak cepetan. Jadi untuk pusatnya ada di tempat kerja aku, itu kabel-kabelnya. Terus ada yang mengarah ke depan ke counter, ada yang mengarah ke belakang. Ini aku taruh di sini akses pointnya, akses point Ubiquiti Nano Station. Nah, ini sebenarnya ini akses point outdoor, aku coba pasang buat indoor aja. Jadi aku jualannya cuma untuk yang mau duduk di samping counter atau yang lainnya duduk di sini. Jadi ini aku udah nyediain tempat buat yang main Wifi. Nah, nantinya ini sih pengennya mau buat taman-taman kecil gitu, ini belum jadi. Oke. Nah, kita lihat sini. Jadi yang main Wifi nanti pada duduk di sini teman-teman. Udah aku colokin, sediain colokin, colokan. Nah, ini buat ngecas. Aku sediain cuma 2. Jadi biar irit listrik. Toh mereka juga mainnya cuma 1.000-2.000, enggak apa-apa. Nah, ini bekas kulkas, kardus bekas kulkas. Nah, pas aku bikin ini aku belum punya tiker, teman-teman. Jadi alasnya pakai ini. Sekarang udah punya tiker, nanti kalau ada yang main Wifi malam, nanti juga habis Isya rame teman-teman, di sini rame. Nanti aku pinjumin tiker. Nah, ini banner yang aku taruh di depan buat promosi. Jadi aku taruh sini aja buat nutupin. Oke. Nah, nanti kalau ada teman-teman aku yang main ngajak mabar, nah ini bisa dibuka. Jadi ini lebih luas lagi buat main Wifi, juga nyaman buat ngegame, juga nyaman. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk vlog kali ini. Yang intinya aku punya usaha counter dan punya usaha voucher Wifi. Kenapa sih aku selalu bahas usaha voucher Wifi segala? Nah, karena ya gimana ya teman-teman, usahanya lumayan menguntungkan. Dengan modal internet sekitar 300 ribuan, alhamdulillah setiap bulan aku bisa dapat 1,5. Ya, itu kan lumayan ya teman-teman. Makanya untuk kalian yang usaha counter, nah, sebisa mungkin kan kalian punya usaha sampingan. Seperti aku ada air mineral, ada sandal, dan lain-lain. Pokoknya
pokoknya segala macam biar lengkap lah, konter kalian lengkap. Nah, aku lupa jelasin ini. Maksudnya kalau anak-anak main wifi di sini, mereka koneksikan ke wifi juragan 21, alatnya yang dipasang di atas. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kali ini, semoga menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.